Assalamualaikum, jumpa lagi bersama W Elektronik. Ini Alinco DR138. Jadi ceritanya dipijit PTT tidak respon TX-nya itu. Disangkanya mic-nya yang rusak, akhirnya beli mic yang baru. Dipasang mic baru juga tetap ditekan PTT tidak respon. Akhirnya dia dibawa ke sini dan setelah dicek ternyata yang bermasalahnya di bagian blok CPU. Tapi tidak apa-apa. Terlanjur beli extra mic yang baru, ya udah. Jadi ada cadangan kan bagus juga ya. Setelah diperiksa, ternyata transistor PTT yang rusak. Nih, mudah-mudahan cocok ya. Coba kita tes pakai extra mic yang baru. Sudah bisa TX ya. Coba sekarang ganti sama extra mic yang lama. Transmit juga kan? Berarti extra mic yang lama tidak bermasalah. Yang bermasalahnya di blok CPU transistor FET bagian PTT. Kita tes sekali lagi, ini mic lama. Oke. Tidak masalah. Ini mic baru. Oke juga. Sekarang kita cek untuk powernya. Oke, power masih lumayan ya. Terima kasih buat yang telah subscribe pada channel W Elektronik. Semoga konten-konten saya ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat semua, terutama di bidang servis radio komunikasi. Sekarang kita rapihkan radionya, pasang bracket. Nanti setelah ini kita cek lagi. Satu, dua. Ro, ro, ro.
Terima kasih banyak telah nyimak konten ini sampai akhir. Saya doakan semoga banyak rezekinya, dilancarkan usahanya, dan yang paling nomor satu tentunya disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.